khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Matematika Ekonomi dengan topik Deret. Pertama kita akan membahas mengenai Deret Hitung. Deret Hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu ya. Misalnya kita memiliki deret 2, 5, 8, 11, 14, 17 ya. Nah, di sini terdapat penjumlahan sebesar 3 ya, pertambahannya sebesar 3 ya masing-masing dari 2 ke 5 bertambah 3 dari 5 ke 8 ya dan seterusnya ya bertambah dengan 3. Nah, angka 2 5 8 11 14 17 itu disebut suku ya, disebut suku. Sedangkan pertambahan 3 tadi disebut pembeda ya, pembeda. <tuh> nah, pada deret ini maka kita bisa menghitung suku ke n ya dari deret hitung tersebut. Ya. Di sini ada rumus Sn ya sama dengan a plus dalam kurung n min satu dikalikan dengan b. Ya. ya, saya ulangi rumus untuk mencari suku ke n dari deret hitung adalah Sn sama dengan a plus dalam kurung n min 1 dikalikan dengan b ya di mana sn itu adalah suku ke n yang ingin kita cari sedangkan a adalah suku pertama atau s1 dari deret tersebut sedangkan b adalah pembeda ya dan n adalah uh, indeks suku ya untuk yang ke n ya nah Marilah kita coba ma ngambil contoh menerapkan rumus ini pada deret contoh yang di depan tadi ya yakni 2 5 8 11 14 17 dan seterusnya. Nah, tentukan nilai suku ke-10 ya dari deret hitung di atas ya. Bagaimana jawabannya? Maka SN atau S10 ya sama dengan uh, suku pertama adalah dua atau a tadi plus ya sepuluh dikurangi satu ya dalam kurung dikalikan dengan b atau b adalah tiga ya sehingga diperoleh di sini adalah dua puluh sembilan ya jadi suku ke sepuluh ditemukan dua puluh sembilan nah tentu uh, rumus seperti ini akan sangat berguna ya para saudara pemirsa karena kita tidak mungkin untuk membuat deret yang sepanjang panjangnya, misalnya kita ingin menghitung suku ke seribu, ya, kita tidak perlu membuat deret sampai seribu suku sehingga baru diketahui. Disitulah nilainya ya, dengan menggunakan rumus SN, maka kita bisa langsung menemukan ya suku ke seribu, misalnya yang kita maksud <tuh> ya. Nah ini ada sebuah latihan ya, e, tentukanlah nilai suku ke-51 dari deret hitung. Yang pertama 7, 9, 11, 13, 15, 17 dan seterusnya ya. Ada yang kedua deret 2, 6, 10, 14, 18, 22 dan seterusnya ya. Lalu nomor 3 adalah deret 1 4 7 10 13 16 dan seterusnya. Dan seterusnya ada soal nomor 4 dan nomor 5 ya silakan dilihat pada tampilan layar kita dan <tuh> dikerjakan ya dengan rumus tadi. Baiklah, kemudian bagaimana kita menghitung menghitung jumlah n suku pada deret hitung tersebut, ya. Nah, ini kita berikan ya, ada rumusnya yaitu Jn ya. adalah sama dengan n per 2 ya dikalikan dengan ya dalam kurung a plus sn ya jadi bagaimana JN sama dengan n per 2 dikalikan dengan a plus sn ya dalam kurung a plus sn ya karena tadi sn kita sudah tahu rumusnya ya dapat juga kita menghitung dengan rumus yang lain cn sama dengan n kali a plus n per 2 dalam kurung n min 1 kali dikalikan dengan b ya yaitu <tuh> silakan dapat dipilih rumus mana yang mau dipakai ya nah ini kita berikan contoh ya di layar kita lihat kita kembali ke deret hitung yang contoh pertama tadi 2 5 8 11 14 17 dan seterusnya ya. Tentukan jumlahnya sampai suku ke n ya. Nah, kita menggunakan rumus yang versi pertama Cn sama dengan n per 2 dikalikan dengan dalam kurung a plus sn ya. Maka diperoleh di sini 10 per 2 ya karena n-nya itu yang diminta 10 ya 10 per 2 dikalikan dengan a plus sn di mana a adalah sama dengan 2 plus sn sama dengan 29 ya. Maka diperoleh adalah 5 kali 31 ya sama dengan 155 ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ada deret yang lain, ya, deret yang deret hitung yang lain. 1 3 5 7 9 11 13. Tentukan jumlahnya sampai dengan suku ke-10. Ya, maka diperoleh ya dengan rumus yang kedua ya versi kedua 10 kali 1 ya n x a karena karena nilai a adalah satu ditambah dengan n per 2 atau 10 per 2 ya. Lalu dikalikan dengan n min 1, 10 min 1 dikalikan dengan b. Pembedanya adalah 2 ya. Ya, <tuh> maka diperoleh di sini hasilnya 100 ya. 100. <tuh> ya. Silakan para pemirsa menguji kembali menerapkan rumus tadi ya apakah betul hasilnya 100 ya. <tuh> Baik, ya, kita lanjutkan dengan berikutnya. Nah, ini kita diminta untuk menentukan jumlah sampai dengan suku ke-20 ya, kalau tadi dalam latihan pertama sampai ke 10. Sekarang ke-20 ya, untuk deret-deret yang tampak di layar kita, ya. Silakan e, para pemirsa <coughs> menggunakan contoh deret ini untuk latihan di rumah kita masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas e, deret ukur ya. Yang dimaksud dengan deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya itu berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu ya. Misalnya ada deret 2, 6, 18, 54, 162 dan 486. Ya, maka di sini akan kita lihat ada pengali ya, bilangan pengalinya, pengganda adalah 3 ya. Jadi Deret ini, deret ukur ini ditentukan oleh pengganda yang besarnya adalah 3, ya. Jadi 2 dikalikan 3 menjadi 6, 6 dikalikan 3 menjadi 18, 18 dikalikan 3 menjadi 54, 54 dikalikan 3 162. Ya, 162 dikalikan 3 486, ya. Jadi kita lihat di sini deret hitung itu dengan cepat meningkat, ya, karena berdasarkan perkalian. Kalau tadi deret, maaf ya, tadi deret hitung berdasarkan pertambahan sedangkan deret ukur berdasarkan perkalian ya. Ini adalah uh, untuk membandingkan ya dalam teori Malthus ya. Pertambahan jumlah produksi makanan itu mengikuti deret hitung ya dalam ilmu ekonomi sedangkan pertambahan jumlah penduduk itu mengikuti deret ukur ya dengan e, laju pertumbuhan penduduknya ya walaupun misalnya 0,3 persen namun itu akan membuat pertambahannya sangat cepat ya dari tahun ke tahun misalnya ya nah bagaimana menghitung e, suku ke n dari sebuah deret ukur ya nah rumusnya seperti tampak di layar adalah sn sama dengan a kali p yang dipangkatkan n min satu ya oke ya baik bagaimana sn sama dengan a kali p yang dipangkatkan n min satu ya nah tentu sn adalah suku ke n yang akan kita hitung kemudian a seperti tadi adalah suku pertama ya atau s 1 ya kemudian p itu pengganda ya p adalah apa pengganda sedangkan n adalah indeks suku ya. Nah, kita terapkan ya pada contohnya rumus ini ada deret tadi 2 6 18 54 162 486 dan seterusnya. Nah, kita diminta menghitung suku ke-10. Bagaimana? Rekan-rekan sekalian, ya para pemirsa, maka kita gunakan rumus tadi SN sama dengan suku pertama adalah 2 dikalikan penggandanya adalah 3, ya yang dipangkatkan 10 min 1 ya 10 min 1 artinya 9 sehingga sama dengan 2 dikalikan 3 pangkat 9 ya hasilnya berapa 39.366 ya coba ya pemirsa di sini kita melihat ada suatu deret ukur yang dalam 10 langkah ya suku ke-10 itu dari nilai 2 ya dengan pengganda tiga ya pada suku ke-10 sudah menjadi 39.366 ya suatu uh, pertumbuhan yang sangat cepat ya maka kita harus berhati-hati apabila menghadapi uh, fenomena deret ukur ya apalagi kalau ini terkait dengan suatu beban ya atau kewajiban misalnya seperti pertambahan penduduk ya nah ini bisa sangat uh, harus diwaspadai ya nah ini ada latihan untuk kita ya tentukan nilai ke 10 dari deret ukur berikut ini ya tampak di layar kita ya pertama satu dua empat delapan enam belas ya berarti pembedanya berapa di sini dua ya p-nya ada adalah dua ya kemudian bagaimana bagaimana dengan deret ukur yang kedua dua 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 nah bagaimana nih ya di sini berarti pembedanya adalah satu ya berarti tidak ada pertumbuhan ya lalu ada deret ukur lagi dua delapan tiga puluh dua seratus dua puluh delapan dan seterusnya ya Silakan dihitung nanti Sn atau S yang ke-10 ya, n sama dengan 10. Dan seterusnya. Ya, silakan para pemirsa mencoba deret ukur ini uh, di rumah masing-masing. Nah, kemudian kita juga akan menghitung jumlah n suku. Ya. Seperti tadi, kita diminta berapakah jumlah penduduk di Indonesia 10 tahun yang akan datang. Ya, n suku, ya. Jumlah di situ berapa? Jadi tentu rumus ini sangat penting untuk kita semua yang sedang mempelajari ilmu ekonomi, ya. Jadi rumusnya adalah Cn untuk deret ukur sama dengan A ya dikalikan dalam kurung 1 min p pangkat n ya dibagi dengan 1 min p ya ini adalah rumusnya ya atau cn sama dengan a kali dalam kurung p pangkat n min 1 dibagi p min 1 ya ini adalah rumus alternatifnya Nah mari kita terapkan ya pada contoh yang berikut ini. jadi ada suatu, suatu, deret ukur. Ya, 2, 6, 18, 54, 1, 6, 2, 4, 8, 6, dan seterusnya. Ya. Kita diminta menghitung uh, suku ke-10. Ya, jumlah sampai suku ke-10. Ya. Maka di sini uh, kita peroleh CN sama dengan 2, pangkat 3, eh, maaf, 2 dikalikan 3, pangkat 10, min 1. Ya, dibagi dengan 3, min 1. Ya, ini kita menggunakan versi rumus yang kedua. ya, ya Jadi Jn sama dengan 2, karena suku awal adalah 2, suku pertama. ya Dikalikan dengan dalam kurung P pangkat N atau pembedanya 3. Ya, jadi 3 pangkat 10

ya kita memerlukan bantuan kalkulator ya tidak perlu kita <coughs> sendiri ya menghitung sendiri karena dalam ini bilangannya sudah cukup besar jadi silakan para pemirsa dalam latihan ini juga menyiapkan kalkulator ya untuk membantu perhitungan angka-angka yang besar ya ya ini kita berikan latihan untuk para pemirsa sekalian Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret ukur berikut ya. Jadi 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya ya. 2, 2, 2, 2, 2, 2 dan seterusnya ya. 2, 8, 3, 2, 1, 2, 8 ya dan seterusnya. Ya silakan para pemirsa berlatih untuk menghitung deret ukur ya. Nah, selanjutnya kita menerapkan lebih lanjut di dalam ilmu ekonomi, ya, menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Misalnya, di sini di layar kita, saya sampaikan sebuah soal, ya, ada sebuah perusahaan pembuat genteng, ya, Soka Jaya menghasilkan 3.000 genteng pada bulan pertama, lalu dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas maka selanjutnya perusahaan itu mampu menambah produksinya menjadi 500 buah genteng setiap bulan ya ya jika perkembangan produksinya konta, uh, konstan ya berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima ya berapa buah yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut nah ya jadi kita bisa menghitung ya di sini saya tampilkan rumusnya ya bertambah dengan 500 ya selanjutnya nanti di sini tampak ya dalam layar para pemirsa dengan rumus SN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikalikan dengan B ya maka diperoleh bahwa pada bulan kelima dihasilkan 5.000 genteng ya. Kemudian berapa jumlah total genteng yang dihasilkan sampai bulan kelima tersebut diperoleh CN ya. Itu adalah atau C5 menjadi 20.000 buah genteng ya. Seperti itu. Lalu ini juga ada contoh lain PT Cemerlang ya. Hasil penjualannya itu 720 juta pada tahun kelima dan 980 juta pada tahun ketujuh. Ya. Apabila perkembangan penerimaannya mengikuti pola yang sama ya deret hitung berapa perkembangan penerimaannya ya. Nah, jadi silahkan para pemirsa uh, menghitung dan menggunakan contoh yang ada di layar kita untuk berlatih ya. <tuh> Ya, dan seterusnya di sini tampak di layar kita, ya. Maka diperoleh di sini uh, bahwa pada tahun pertama adalah omsetnya penjualannya 200 juta, ya. Kemudian terjadi peningkatan setiap setiap tahun 130 juta, ya. Demikian. Baiklah para pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar, sukses selalu.